bangsa yang menghargai Mesir sebagai negara yang mengakui pertama kemerdekaan Republik Indonesia. Kami atas nama bangsa Indonesia menunjukkan keprihatinan dan solidaritas serta sikap simpati kepada rakyat Mesir yang menjadi korban perindasan, keberingasan, kebiadaban rezim Firaun Mubarak yang secara terang-terangan mengabaikan hak asasi manusia, mengabaikan demokrasi, mengabaikan semua seruan lembaga-lembaga internasional, bahkan seruan seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Hosni Mubarak telah tuli, bisu, perlu ke dokter THT untuk melihat sejauh mana rakyat dan dunia sudah jemu, sudah muak melihat keberingasan dan sikapnya yang menindas dan represi terhadap keinginan rakyat Mesir yang diancam, dibunuh, diteror, dihadapkan dengan preman-preman bayaran atas nama pendukung Mubarak. Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Mampus Yaris! Mampus Yaris! Mampus Kacung Amerika! Mampus Kacung Amerika! Firaun ini sudah berdiri di atas rakyat Mesir selama 30 tahun mengabaikan semua hak, memenjara dan mengumpulkan kekayaan atas nama dirinya sendiri, menghimpun kekayaan menjadi salah satu koruptor terbesar di dunia dan dengan sengaja membunuh rakyat Palestina di Gaza dengan bekerja sama dengan Zionis Israel, menyuruh Israel menyerang rakyat Gaza sementara ia menutup perbatasan Gaza dengan Mesir. Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Mampus Firaun Mubarak! Mampus Firaun Mubarak! Kedutaan ini adalah kedutaan negara Mesir yang sangat kami hormati. Kami tidak menodai, tidak melakukan pencemaran, tidak menjelekkan bangsa Mesir. Kami berdiri di sini dengan uang sendiri. Kami berjauh-jauh dari tempat yang berbeda-beda. Hanya ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang peduli terhadap sesama. Adalah bangsa yang tidak terima apabila bangsa Mesir sebagai bangsa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali ditindas, dihancurkan, dibunuh, diteror oleh rezim yang sudah tidak lagi diterima oleh bangsanya. Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Mampus Situli Mubarak! Mampus Situli Mubarak! Mampus Firaun Mubarak! Mampus Firaun Mubarak! Aneh, semua rakyatnya sudah turun ke jalan meminta dia keluar, meminta dia turun, tapi Situli, si Firaun yang sudah 30 tahun berdiri di atas rakyat Palestina, di atas Mesir ini ternyata tetap bertahan. Bahkan Amerika yang selama ini menjadi pendukungnya pun sudah meminta dia untuk turun. Namun si Tuli, si Firaun, si kuda dari Nil ini tetap bertahan. Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Mampus Kacung Zionis! Mampus Kacung Zionis! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita tahu bahwa rakyat Mesir, pemuda-pemuda Mesir dengan gigi, dengan berani turun ke jalan untuk melawan aparat-aparat beringas Zionis Mesir, untuk melawan aparat-aparat dan preman-preman bayaran Mubarak. Kita sangat prihatin, wartawan-wartawan dibunuh semuanya hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup rakyat Mesir! Hidup rakyat Mesir! Mampus Yunis! Mampus Yunis! Mampus Mubarak! Mampus Mubarak! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tuhan semesta alam telah menjanjikan
bagi seluruh manusia bahwa pada akhirnya dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang adil. Silahkan Mubarak bertahan. Sehari kita lawan. 2 hari kita lawan. 3 hari, 4 hari, 6 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 100 tahun kita lawan. Karena kita berpegang pada janji Tuhan bahwa dunia ini akan diwariskan pada hambanya yang soleh. Dan perhatikanlah, janji itu semakin dekat. Kekuatan-kekuatan iblis dunia kehilangan momentum, kehilangan akal. Tata dunia baru yang mereka angan-angankan hancur berantakan. Globalisasi memeras mereka. Globalisasi kembali memakan mereka. Mereka bangkrut atas karena upaya mereka sendiri. Perhatikanlah bahwa iblis-iblis dunia telah dikalahkan. Dan kini saatnya kaum pemuja Tuhan Yang Maha Esa, Allah, kaum muwahhid, kaum pecinta keadilan, bangkit dan berdiri. Dan ketahuilah bahwa itulah suara dari rakyat Mesir, rakyat Tunisia, Aljazair, Yaman, dan rakyat Saudi Arabia yang hingga kini masih diredam. Dan juga suara dari bangsa Indonesia, bahwa atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah sampailah kita kepada pintu gerbang kemerdekaan. Dan bahwa setiap bangsa, dan bahwa kemerdekaan adalah hak bagi setiap bangsa. Dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Semoga dalam waktu dekat, dunia akan bergabung mengikuti langkah yang diambil oleh rakyat Tunisia, Mesir, Iran, Yaman, dan dunia lainnya yang mencintai keadilan. Allahu Akbar! Mubarak Zionis, Mubarak Zionis, Mubarak Iblis, Mubarak Iblis, Mubarak Mubarak.